Sistem penggundukan ini sangat penting di pergantian musim, jadi menuju kemarau. Yang bertujuan apa penggundukan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Dan bagi Anda yang baru tahu tentang channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe, membagikannya, menyalakan tombol notifikasinya agar Anda semua tidak ketinggalan berita-berita dari channel ini. Oke, sahabat petani pisang di seluruh Nusantara, hari ini kita sedang melakukan pembersihan lahan. Jadi ini musim hujan akhir menuju musim kemarau dan sudah masuk di awal-awal musim kemarau. Di awal-awal musim ini kita sedikit melakukan istilahnya persiapan menuju ke musim kemarau. Karena apa? Kalau tidak ada persiapan dari lahan kita, nanti lahan kita di musim kemarau takutnya kena penyakit atau pertumbuhannya kurang bagus atau buahnya juga kurang bagus. Nah, bagaimana? Karena ini lahan sawah yang mana pada tidak terkena air 2 minggu 1 minggu lahan retak, ini kita melakukan pendangiran, penggundukan di area perbonggolan yang berfungsi apa? Agar area perbonggolan pada waktu panas itu sinar dari matahari tidak benar masuk-masuk sampai ke akar-akarnya, setidaknya ada perlindungan yang aman dengan kita melakukan penggundukan seperti ini. Itu poin satu. Dan yang poin kedua adalah rumput-rumput yang di atasnya kita dangir otomatis juga akan menutupi dan juga akan menjadi pupuk kompos, yang mana nanti pada 2 minggu 1 bulan sudah bisa menjadi kompos dan terserap oleh tanaman kita. Jadi area perbonggolan bisa menjadi gembur humus dengan sistem pendangiran dan sistem penggundukan seperti ini. Jadi inilah kegiatan saya menuju awal musim kemarau. Ini saya lakukan di semua kebun pisang saya. Karena apa? Setelah saya teliti, ternyata sistem seperti ini sangat efektif menuju musim kemarau. Jadi nanti setelah kemarau hilang berakhir, itu tanah otomatis sudah mengunduk sendiri menuju musim hujan, dan ada apabila ada air hujan lahan tergenang tidak akan menggenangi area dari perbonggolan pisang ini. Nah, itu terlihat sedang melakukan pendangiran, kita gundukan di area perbonggolan.
samping kita melakukan penggundukan atau penjangiran, kita juga melakukan pengurangan nanaan. Karena sangat penting, ini musim kemarau, otomatis air hujan juga sangat minim. Jadi untuk mengurangi pembuangan nutrisi percuma, kita mengurangi anakan, kita tinggalkan satu-satu saja. Agar apa, nutrisi untuk pohon induk yang dibuangkan benar-benar bisa tercukupi. Dan juga kita melakukan pembersihan pembakaran daun-daun yang sudah garing seperti ini. Yang bertujuan apa? Apabila di area ini ada jamur-jamur atau penyakit-penyakit, bisa mati. Jadi seperti inilah yang saya lakukan, penggundukan, pengurangan anaan, dan juga pembakaran di area perbonggolan. Jadi ada daun-daun yang sudah garing, kita potongin, kita bakar. Ini tidak akan membuat pisang mati atau perbonggolan rusak. Yang ada adalah membunuh penyakit, membunuh jamur, dan membuat area perbonggolan menjadi steril, bersih, dan lain sebagainya. Oke, sahabat petani pisang di seluruh Nusantara, saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Di video berikutnya kita masih mengupload tentang bagaimana persiapan menuju musim kemarau. Jadi ini ada 2 episode, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo petani pisang Nusantara.